Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Amirul. Ini adalah demo untuk subjek Electronic Engineering Lab Battery 4 untuk lab yang kedua, bahagian pertama iaitu input output device system. So di sini adalah program yang telah mengikut lab sheet. Kita ada program subroutine pertama untuk interrupt pertama, subroutine kedua untuk interrupt kedua, dan salutri yang ketiga untuk interrupt ketiga. Dan ini adalah main program. So, untuk program source adalah untuk high level language, dan program code untuk ini adalah untuk assembly language. So kita untuk compile program tersebut, pertama kita kena tick generate program code, dan kedua kita adalah okay, kita kena tick enable optimizer dan remove redundant code. Dan kita pergi ke compile, compile the program. So ini adalah assembly language untuk program program dari high level language. So ini adalah main program. Untuk main program, data satu akan pergi ke register 02, dan lepas itu dia akan ke address seterusnya iaitu JZR74. Kalau Z akan nilai adalah 1, dia akan pergi ke address 74. Jika kosong, dia akan pergi ke JMP60. Dan JMP60 ni akan pergi ke address 60. Okay, itu untuk main program. Di sini kita ada 3 subroutine. Subroutine yang pertama, data 6 akan pergi R02, dan data dalam R02 ini akan mengeluarkan out ke output console dan akan pergi ke IReturn, iaitu balik ke main program bila sudah selesai subroutine. So jika kita pergi show subroutine list ini, kita akan dapat list untuk subroutine, iaitu di event subroutine pertama 0, subroutine yang kedua 20, dan subroutine yang ketiga 40. Okey, seterusnya kita akan memindahkan program tersebut ke dalam CPU memory dengan tekan dot in memory CPU. Jadi program tersebut akan pindah ke CPU memory. Di sini kita akan lihat interrupt yang ada. Okey, di sini kita ada 3 interrupt vector. Ini untuk interrupt pertama 0, interrupt kedua 20, interrupt ketiga 40. Okey, di belah kanan dia pula ada button trigger. Bila kita tekan button trigger ni, compiler akan anggap interrupt untuk subroutine tersebut. Ini adalah console input untuk melihat apa yang keluar. Okay, untuk run program ni, pertama kita kena reset program. Pastikan ada tanda anak panah merah dekat main program. Dan kita tekan run. Dan kita lihat tiada apa-apa yang muncul dekat console, output console. Okay, kita tekan trigger untuk trigger pertama. So dekat sini, dekat R02, nilai R02 akan bertukar menjadi 6. Sampai itu dia akan menjadi 1. Dan output console akan tertulis this is interrupt 1. Ya, bila kita tekan interrupt, kita tekan button trigger yang kedua, nilai R02 akan bertukar menjadi 26 dan kembali kepada 1. Dan output console akan menunjukkan this is interrupt 2. Okey, yang interrupt terakhir iaitu interrupt ketiga. Okey, nilai R02 akan bertukar menjadi 46 dan dia akan kembali menjadi 1. Di output console dia akan menunjukkan this is interrupt 5. Sekian
Terima kasih.